aksi peduli lingkungan. Orang udah tangguh. Lokasi pasar Beaku. Harus dua lagi. Kamu udah ada peduli. Itu langkat. Kamu udah berapa orang? Ini kita kan buat kita main nanti. Bersama LPPA Belu. Peduli lingkungan. Dengan Bapak siapa ini? Saya Rio. Sering berjualan di sini ya sehari-hari ya. Jadi terkait kegiatan yang dari Karang Taruna Desa Wehali terus bersama LPPA ini, tanggapan Bapak seperti apa ini? Tanggapan saya merasa senang dengan hari ini diadakan kegiatan dari teman-teman orang muda Karang Taruna. Boleh membersihkan sampah-sampah yang berserakan di lokasi pasar Desa Wehali ini. Untuk itu, mungkin saya atas nama teman-teman yang memiliki lapak di sini menyampaikan limpah terima kasih untuk teman-teman orang muda Karang Taruna Desa Wehali yang hari ini dengan inisiatif membersihkan sampah-sampah di lokasi Desa Wehali ini yang didampingi oleh pemerintah Desa Wehali dan LPPA. Mungkin harapan kami ke depannya, kami mengharapkan untuk diadakan TPS atau TPA agar sampah-sampah yang di sini tidak dibuang di sembarangan tempat. Oke, baik. Mungkin ada penyampaian ke pihak terkait, mungkin dinas kebersihan atau apa begitu, Pemkab Kabupaten Malaka. Mungkin ada penyampaian kami dari pedagang sini, kami mengharapkan itu hanya disediakan TPS. Okay. TPS dan TPA agar sampah-sampah itu kami jangan buang sembarangan, tapi sudah ada tempat yang disediakan agar sampah-sampah itu kami buangnya ke situ lalu diangkut ke TPA. Baik. Oke, baik. Mungkin ada lagi tambahan? Mungkin hanya itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selamat beraktivitas dan selamat siang. Selamat baik. Ini selamat pagi Ibu Tina dari LPPA. Ya. Ini kegiatan yang dari LPPA selenggarakan ini tujuannya apa sebenarnya? Ini kegiatan ini sebenarnya namanya pertemuan orang muda tingkat LPPA. Apa kopi deh ya? Pertemuan orang muda tingkat LPPA yang kita lakukan dalam bentuk aksi orang muda peduli lingkungan. Ya, tujuannya itu kita mau meningkatkan kapasitas orang mudanya untuk apa namanya, bagaimana bisa terlibat dalam apa namanya proses pembangunan di desa. Salah satunya mereka bisa terlibat dalam apa namanya kegiatan apa namanya aksi kebersihan lingkungan. Itu dulu. Oke, baik. Ya. Apa namanya? Kegiatan ini didukung oleh LPPA dengan melibatkan Karang Taruna Desa Wehali, kerjasama dengan pemerintah Desa Wehali dan stakeholder terkait yang ada di sini, ada Puskesmas Betun, ada juga TKSK dari Kemensos dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, seputaran pasar lama sini, ya, dan masyarakat juga berpartisipasi untuk kebersihan lingkungan di sekitar sini. Baik. Huh?